DigiFams, kembali lagi di channel Digital Tutorial. Di video kali ini kita akan membahas tutorial tentang cara agar video TikTok kita tidak bisa disimpan orang lain. Nah oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal oleh video-video dari channel Digital Tutorial. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini kita bisa langsung masuk ke aplikasi TikTok di handphone kita ya teman-teman. Ini kalian tap aja. Nah oke, langkah selanjutnya di sini kita bisa langsung masuk ke menu profil yang berada di bawah ini ya teman-teman. Kemudian setelah itu di sini kita bisa masuk ke menu garis 3 yang berada di pojok kanan atas. Kemudian setelah itu di sini kita bisa masuk ke pengaturan dan privasi. Nah oke, langkah selanjutnya di sini kita bisa langsung masuk ke menu privasi ini ya teman-teman. Ini kalian tap aja. Nah oke, langkah selanjutnya di sini kita bisa scroll ke bawah. Nah oke, langkah selanjutnya di sini kita bisa langsung masuk ke menu unduhan ini ya teman-teman. Ini kalian tap aja. Nah oke, di sini cara agar video TikTok kita itu tidak bisa disimpan oleh orang lain, kita bisa menonaktifkan untuk pengunduhan video ini ya teman-teman. Ini kita bisa langsung nonaktifkan aja seperti ini. Nah otomatis ketika kita sudah menonaktifkan untuk pengunduhan video ini, orang lain itu sudah tidak bisa menyimpan untuk video TikTok kita ya teman-teman. Nah oke, jadi caranya cukup mudah sekali ya teman-teman, yaitu cara agar video TikTok kita itu tidak bisa disimpan oleh orang lain. Oke deh, kalau gitu demikian tutorial kali ini, semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian jika menurut kalian ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.